it's a mistake. Drink my troubles away. One more glass of champagne, and you know I'm the first to say that I'm not perfect, and you're the first to say. Was just fine. How I tried to be great for you. I'm flawed by design, and you love to remind me no matter what I do. But you won't see me break, call you up in 3 days, I'll send you a bouquet saying it's a mistake. Drink my troubles away, one more glass of champagne, and you know. But I would be lying, and I pretend I'm happy for you when you find some dude to take home. But I won't deny that in the midst of the crowds and the shapes in the clouds, I don't see nobody but you. In my rose-tinted dreams, wrinkled silk on my sheets, I don't see nobody but you. Got me hooked up to something. Who could say that they saw us? Come and tell me, do you feel the love? Spend the summer of a lifetime with me. Let me take you to the place of your dreams. Tell me, do you feel the love? Say I never unzip those blue Levi's inside my head, but that's far from the truth. Don't know what's come over me. It seems like yesterday when I said we'll be friends forever. Her constellations of stars, mules on city walls, I don't see nobody but you. You're my vice, you're my muse, you're a 19th floor view. I don't see nobody but you. Boy, you got me hooked on to something. Who could say that they saw us? Come and tell me, do you feel that love? Spend a summer or a lifetime with me. Let me take you to the place where your dreams. Tell me, do you feel that love? Boy, you got me hooked to something. Who could say that they saw us? Come and tell me, do you feel that love? Spend a summer or a lifetime with me. Let me take you to the place of your dreams. Tell me, do you feel that love? I know you're somewhere out there,
somewhere far away. I want you back, I want you back. My neighbors think I'm crazy, but they don't understand. You're all I had, you're all I had. At night when the stars light up my room, I sit by myself talking to the moon, trying to get to you. Don't tell me that your love is gone, that
but your love is gone.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Nasrul Hakim, SSI, MT, PhD, selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang saya hormati, Ibu Dr. Insinyur Siti Rohaini, MSI, selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang saya hormati, Ibu Dr. Nani Radiastuti, MSI, selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang saya hormati, Ibu Dr. Fahma Wijayanti, MSI, selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang saya hormati, Ibu Dr. Priyanti, MSI, selaku Ketua Program Studi Biologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang saya hormati, Ibu Nerti Fitriana, MSI, selaku Sekretaris Program Studi Biologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang saya hormati, Bapak dan Ibu dosen Program Studi Biologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang saya hormati, Bapak dan Ibu laboran Program Studi Biologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang saya hormati, Ketua Dewan Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta beserta jajaran. Yang saya hormati, Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta beserta jajaran. Yang saya hormati, Ketua Himpunan Mahasiswa Biologi Oriza Sativa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang saya hormati, Perwakilan Dewan Kehormatan Hindio Oriza Sativa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang saya hormati, Perwakilan Dewan Pengawas Hindio Oriza Sativa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan yang amat saya banggakan seluruh hadirin yang berbahagia pada pagi hari ini. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan karunia sehingga kita dapat bersilaturahim walau secara virtual. Salawat dan salam marilah sama-sama kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat menjadi umatnya yang mendapatkan syafaatnya kelak. Baiklah hadirin sekalian, di pagi yang berbahagia ini kita dapat bertatap muka walaupun hanya melalui layar dua dimensi. Saya Akila Nurfadia akan menemani acara pada pagi hari ini. Maka dari itu saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di acara Ekologi 4.0 dengan tema Good Genes, Great Generation, yang diharapkan di dalam gen yang baik terdapat generasi yang hebat. Sebelum memulai acara, perlu disampaikan beberapa peraturan yang harus dan perlu diperhatikan, yaitu tata tertib opening Ekologi 4.0. 1. Peserta dan tamu undangan dipersilakan memasuki room Zoom pada pukul 09.45 waktu Indonesia bagian Barat. 2. Peserta diharuskan menulis nama sesuai format dan menggunakan nama asli pada username Zoom. Bagi mahasiswa biologi UIN Jakarta dengan format tahun angkatan underscore nama lengkap. Bagi peserta LKTI dengan format LKTI underscore nama lengkap. 3. Peserta yang berada di dalam Zoom berpakaian bebas pantas dan berperilaku sopan selama acara berlangsung. 4. Peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon demi kenyamanan dalam keberlangsungan acara, kecuali jika dipersilakan oleh pembawa acara. 5. Peserta diharapkan mengaktifkan kamera pada saat acara berlangsung dan pada saat sesi foto dokumentasi. 6. Peserta dilarang membahas apapun yang tidak berkaitan dengan acara Ekologi 4.0 di dalam kolom chat. 7. Apabila terdapat peserta yang dianggap menghambat jalannya acara, maka panitia berhak mematikan fitur mikrofon atau mengeluarkan peserta dari room Zoom. Demikian tata tertib yang perlu diperhatikan. Selanjutnya, marilah sama-sama kita awali acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah hadirin sekalian, untuk menambah keberkahan pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita simak lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh saudara Aswir Fikriwansyah. Kepadanya kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبح بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada saudara Aswir Fikriwansyah. Semoga kita semua yang telah menyimak dapat bertambah keimanannya di dalam diri. Baiklah hadirin sekalian, selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh saudara Muhammad Ihsan, selaku Ketua Pelaksana Ekologi 4.0 Biologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih saudari MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri diwadin amma ba'du. Pertama-tama yang terhormat Bapak Nasrul Hakim PhD selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang terhormat Ibu Dr. Insinyur Siti Rohaini MSI selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang terhormat Ibu Dr. Nani Radiastuti MSI selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang terhormat Ibu Dr. Fahma Wijayanti MSI selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang terhormat Ibu Dr. Prianti SSI MSI selaku Ketua Program Studi Biologi, yang terhormat Ibu Narti Fitriana MSI selaku Sekretaris Program Studi Biologi,
Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen serta Bapak dan Ibu laboran Program Studi Biologi Unsri Hidayatullah Jakarta. Yang terhormat juga Ketua Dema Fakultas Sains dan Teknologi Unsri Hidayatullah Jakarta. Yang terhormat Ketua SEMA Fakultas Sains dan Teknologi Unsri Hidayatullah Jakarta. Yang terhormat juga abang saya Ketua Himpunan Himbio Oriza Sativa beserta seluruh jajaran. Yang terhormat Dewan Kehormatan beserta seluruh alumni yang telah hadir. Yang terhormat Dewan Pengawas Himpunan Mahasiswa Biologi Unsri Hidayatullah Jakarta. Dan yang saya banggakan, seluruh teman-teman mahasiswa Program Studi Biologi Unsri Hidayatullah Jakarta. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan kali ini kegiatan ekologi 4.0 dapat terlaksana, yang mana seluruh hasil pekerjaan dari ekologi 4.0 ini merupakan buah tangan dari seluruh mahasiswa Program Studi Biologi. Bukan hanya panitia, saya selaku ketua pelaksana sangat merasakan sekali bantuan baik moral maupun imaterial dari seluruh sivitas akademika, baik dari Program Studi Biologi, dari Fakultas Sains dan Teknologi, maupun dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya mewakili seluruh panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kehadiran, atas bantuan, dan juga atas support dan doanya, sehingga ekologi 4.0 dapat terlaksana, meskipun kita hanya berjumpa via layar dua dimensi, namun semoga tidak mengurangi rasa bahagia dan juga rasa semangat kita untuk melaksanakan ekologi 4.0 ini. Apalagi kegiatan ini dibuka dan dilaksanakan di bulan kelahiran dan bulan kemerdekaan negara tercinta kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya sangat berharap bahwa kegiatan ekologi 4.0 dapat menjadi suatu semangat baru, harapan baru di tengah-tengah Program Studi Biologi untuk seluruh mahasiswa dan untuk seluruh sivitas akademika, sehingga nantinya kita dapat menyongsong masa yang baru, era new normal, dan juga semoga saja kegiatan ini dapat memberikan sebuah pengalaman dan experience yang terbaru. Mungkin teman-teman dan juga Bapak-Ibu sekalian, dan abang dan kakak semua, melihat kegiatan ini cukup berbeda dari biasanya. Ini semua adalah bentuk inovasi yang kami coba laksanakan di kegiatan ekologi 4.0 ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila banyak kekurangan pada kegiatan ini. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Nanti ada LKTI dan juga ada webinar ekologi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke saudari MC. Baik, terima kasih kepada saudara Muhammad Ihsan yang telah menyampaikan sambutannya. Hadirin sekalian, selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh saudara Alif Irgi Alfarisi, selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Biologi Oriza Sativa, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Insinyur Nasrul Hakim, SSI MT PhD selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang terhormat Ibu Dr. Insinyur Siti Rohaini, MSI, selaku Wakil Dekan ke-1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang terhormat Ibu Nani Rajastuti, selaku Wakil Dekan ke-2 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang terhormat Ibu Dr. Fahma Widayanti, MSI, selaku Wakil Dekan ke-3 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang terhormat Ibu Dr. Priyanti MSI selaku Ketua Program Studi Biologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang terhormat Ibu Narti Fitriana MSI selaku Sekretaris Program Studi Biologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang terhormat Bapak Ibu Dosen Biologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta serta yang terhormat Dema FST UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang terhormat Dewan Kehormatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, serta yang terhormat para hadirin dalam Zoom Opening Ekologi 4.0.
Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha telah melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul pada acara Opening Ekologi 4.0 pada pagi hari ini secara daring tanpa ada suatu halangan apapun. Salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada umatnya hingga akhir zaman. Para hadirin yang saya banggakan, betapa waktu telah kita lewati bersama. Tak terasa sudah 8 bulan kita berjalan, di mana kita sudah melakukan program dan tujuan kita. Walaupun terjangan pandemi masih terus menerpa, serta pembatasan-pembatasan di berbagai sektor masih terjadi, tapi tidak menurunkan semangat kita pada pagi hari ini. Di hari ini, tepatnya tanggal 20 Agustus, merupakan pembukaan Ekologi 4.0 yang telah berjalan 4 tahun berturut-turut. Saya sebagai Ketua Tim Bio Origin Sativa merasa sangat bangga dengan perjuangan teman-teman sampai saat ini rela mengorbankan waktu dan tenaga demi menaikkan eksistensi Tim Bio Origin Sativa. Baik, tanpa panjang kata, itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga sambutan ini bisa memberikan motivasi untuk selalu solid dan terus bekerja sama untuk kebaikan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Alif Irgi Alfarisi yang telah menyampaikan sambutannya. Baiklah hadirin sekalian, selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Priyanti MSI selaku Ketua Program Studi Biologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kepadanya kami persilakan. Ya, terima kasih kepada para panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih kepada Bapak Dekan FST, Dr. Bapak Nasrul Hakim, SSI, MT, PhD, kemudian Ibu Wadik 1, Ibu Dr. Siti Rohaini, Ibu Wadik 2, Ibu Dr. Nani Radiastuti, dan Ibu Wadik 3, Ibu Dr. Fama Wijayanti. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih kepada Sekretaris Program Studi Biologi, Ibu Narti Fitriana MSI, dan kepada seluruh hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun telah menyukseskan acara hari ini. Acara Opening Ekologi 4.0 ini sudah dilaksanakan 4 tahun berturut-turut tadi seperti diinfokan oleh Ketua Himbio. Dan untuk untuk di masa pandemi ini dilakukan secara virtual. Namun tidak mengurangi semangat dari seluruh panitia maupun juga peserta yang mengikuti acara ini, karena hasil-hasil yang dicapai itu juga di luar prediksi ya, diperkirakan pesertanya hanya sedikit, namun justru di era virtual ini pesertanya semakin lebih banyak. Dan semoga di lomba LKTI-nya juga semakin banyak variasi naskah yang dihasilkan ya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah bekerja keras menyukseskan acara hari ini hingga pengumuman para pemenang LKTI, dan semoga karya-karyanya terus mengharumkan nama Himbio, Prodi Biologi FSC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan sudah pasti akan membanggakan Indonesia. Selamat berkarya, selamat mengikuti webinar, kurang lebihnya mohon maaf.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Prianti MSI selaku Ketua Program Studi Biologi yang telah menyampaikan sambutannya. Hadirin sekalian, selanjutnya adalah sambutan sekaligus simbolis pembukaan Ekologi 4.0 yang langsung disampaikan oleh Bapak Nasrul Hakim, SSI, MT, PhD, selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dengan segala hormat, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Wakil Dekan, yaitu Ibu Wakil Dekan 1 Dr. Insinyur Siti Rohaini, kemudian Ibu Wakil Dekan 2 Ibu Dr. Nani Radiastuti, kemudian Ibu Wakil Dekan 3 yang membidangi atau yang membina salah satu pembina kegiatan ini, Ibu Dr. Fama Wijayanti, kemudian Ibu Kaprodi Biologi Dr. Prianti, kemudian Sekretaris Prodi Biologi Ibu Narti Fitriana, kemudian Ketua Dema Senat Fakultas Sains dan Teknologi, serta kemudian Ketua Himbio, yaitu Himbio Oriza Sativa Alif Irgi Alfarisi, kemudian juga Ketua Pelaksana Muhammad Ihsan, dan juga Bapak-Ibu peserta acara opening Ekologi 4.0 2021 ini, baik itu dari dosen, mahasiswa, Fakultas Sains dan Teknologi, terutama Prodi Biologi, maupun yang dari luar. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melaksanakan acara yang cukup bergengsi ini buat tidak hanya bagi Himbio Fakultas Sains dan Teknologi, tetapi juga bagi Fakultas Sains dan Teknologi, bahkan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ini terima kasih infonya. Ini merupakan acara yang keempat kali yang telah dilaksanakan, yaitu Ekologi 4.0 dengan tagline tadi Good Gen and Good Generation. Alhamdulillah ini acaranya cukup bermanfaat. Antara lain yang tadi saya dengar yaitu ada LKTI, Lomba Karya Tulis Ilmiah. Nah, ini tentunya sangat bermanfaat di mana kalau kita ketahui pada saat ini era OBE, Output Based Education, bahwa yang salah satu yang ditanya yaitu apa output dari mahasiswa. Output dari mahasiswa itu adalah antara lain setelah lulus itu ngapain sih mahasiswa itu, nah, gitu ya. Kemudian kerja di mana, cocok nggak? Misalnya yang 5 tahun pertama itu dihitung cocok atau nggak. Jangan sampai misalnya lulusan biologi kemudian sebagai pengusaha elektronika yang sukses. Nah, itu walaupun sukses tetapi secara linearnya kurang-kurang itu selama 5 tahun. Setelah 5 tahun itu baru terserah mau, biasanya sudah agak bila-bila, tapi yang 5 tahun pertama itu biasanya dihitung ini cocok atau enggak. Nah, kemudian yang baru yang berikutnya, nah itu biasanya sudah memilih, kadang ada yang tetap linear, ada yang tidak dan sebagainya. Dan salah satu yang ditanyakan lagi di akreditasi, kita ngomong salah satu akreditasi yaitu karya tulis mahasiswa. Nah, selain oleh mahasiswa misalnya publikasi di jurnal, konferensi dan sebagainya, tapi melibatkan mahasiswa, ada nggak? Nah, kalau itu ada, maka nilainya tinggi. Itu paling tinggi itu asal yang dilakukan oleh mahasiswa, bukan oleh dosen dan sebagainya, asal. Walaupun itu tinggi juga ya, tapi misalnya kalau ada yang dilakukan, misalnya publikasi jurnal dilakukan oleh dosen dan beserta dosen lainnya, kemudian dilakukan oleh dosen beserta mahasiswa, maka nilainya lebih tinggi
bila dilakukan kerjasama dengan mahasiswa. Nah, itu makanya biasanya kalau ada beberapa dialihkan itu datanya menjadi kegiatannya mahasiswa. Itu salah satu contohnya. Dan ini mudah-mudahan yang sudah dilaksanakan secara baik ini bisa berkembang lagi. Antara lain mungkin bisa bekerja sama dengan publisher. Mungkin dibukukan hasil LKT ini, kemudian mungkin bisa jadi proceeding yang terindeks, atau malah bahkan di terpublikasi di jurnal, itu ya, baik nasional maupun internasional, apalagi, nah itu sangat sangat tinggi sekali. Tapi ini pelaksana ini sungguh sangat membanggakan. Nah, mohon diteruskan. Dan alhamdulillah ini walaupun tadi disampaikan oleh Ibu Kaprudi, keadaan pandemi justru animo peserta semakin banyak, alhamdulillah ini ya. Mudah-mudahan ini bisa diteruskan dan dikembangkan lagi insyaallah. Baik, mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih, dan mungkin ini suatu kebanggaan, bahwa ini suatu kebanggaan biologi. Dulu kalau boleh cerita, waktu SMA itu saya milihnya biologi. Kalau dulu kan ada peminatan fisika, kemudian biologi, kemudian ekonomi dan bahasa. Ada A1, A2, A3, A4. Nah, saya memang milih biologi karena senang, termasuk karena nilainya tinggi-tinggi juga ya. Waktu kelas 1 SMA nilai tinggi, wah ini berarti biologinya saya harus bersaing di biologi. Alhamdulillah ternyata tidak kalah dengan yang lain-lainnya waktu itu gitu ya, alhamdulillah. Tapi ternyata sekarang kemudian waktu kuliah berbeda, tidak mengambil yang seni dan biologi, dan apapun yang kita ambil itu adalah yang terbaik bagi kita gitu ya, yang terbaik bagi kita. Mudah-mudahan nanti lebih berkembang mungkin, dan kita yakin dalam era yang sekarang ini untuk health science, biology dan sebagainya itu sangat diperlukan, dan tidak ada matinya. Kalau diperlukan nanti mungkin kalau di FST itu ya, di Fakultas Saintologi bisa tambah konsentrasi misalnya bioteknologi, atau diperlukan SDM-nya cukup dan lain-lain cukup, mungkin bisa membuka prodi baru. Kalau itu diperkenankan, kalau itu sudah tidak ada moratorium lagi, sekarang masih moratorium. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, dan secara simbolis kita buka acara Ekologi 4.0 The Good Gen Good Generation pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 ini dengan sama-sama membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, semoga sukses dan bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Nasrul Hakim yang telah menyampaikan sambutannya sekaligus membuka acara ini. Dengan demikian, Ekologi 4.0 telah resmi dibuka dan akan berlangsung mulai tanggal 21 Agustus sampai 2 Oktober 2021. Baiklah hadirin sekalian, selanjutnya akan diadakan sesi dokumentasi bersama Bapak Nasrul Hakim beserta jajaran. Untuk itu kami himbau kepada seluruh hadirin membuka dan mengaktifkan video dan siapkan senyum terbaik. Dalam room Zoom ini terdapat 5 slide dan akan diambil slide by slide. Untuk itu, kami persilakan dan persiapkan senyum terbaik. Untuk slide pertama, 1, 2, senyum. Baik, untuk slide kedua, 1, 2.
Baik, untuk slide ketiga. Satu, dua. Untuk slide keempat. Baik, untuk slide terakhir, untuk slide kelima. Siapkan senyum terbaik. Satu, dua. Baik, hadirin sekalian, terima kasih banyak. Sesi dokumentasi telah usai. Dalam masa pandemik dan keterbatasan interaksi secara langsung ini, tidak akan menghentikan langkah kita untuk terus berinovasi dan melakukan kreativitas banyak hal. Untuk itu, dalam mengeksplor ini, mahasiswa biologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengadakan serangkaian acara yaitu Ekologi 4.0 yang merupakan singkatan dari Event and Competition of Biology. Nah, hadirin sekalian, teman-teman mahasiswa biologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta punya sapaan akrab, yaitu Sobat Gen. Nah, selaras dengan tema Good Genes, Great Generation, yang akan menunjukkan betapa pentingnya peran genetika dalam kehidupan manusia, khususnya dalam melawan COVID-19 di tengah pandemi ini. Nah, sebelumnya, kerap tidak kita sadari bahwa peran genetika sangat penting, Sobat Gen. Untuk itu, lebih mengenal Ekologi 4.0, yuk kita saksikan. This is it, Ekologi 4.0. Waduh, keren banget gak tuh Sobat Gen? Nah, makanya untuk itu catat tanggalnya dan ikuti keseruannya Ekologi 4.0. Kalau kata anak zaman sekarang itu mantul, mantap, betul. Oke Sobat Gen, ada peribahasa tak kenal maka tak sayang. Karena acara Ekologi 4.0 ini dinaungi oleh program studi biologi, untuk itu yuk kenalan dengan Biologi UIN Jakarta. Penasaran? Check it out! Prodi Biologi berada di bawah Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Prodi Biologi mulai melaksanakan kegiatan akademik pada semester ganjil tahun akademik 2002-2003 sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2012. Program studi biologi memiliki akreditasi peringkat A yang berarti Prodi Biologi memiliki kredibilitas dan reputasi yang tinggi. Selain mempelajari teori, jurusan biologi terdapat praktek yang digunakan sebagai pengaplikasiannya. Terletak di pusat laboratorium terpadu lantai 4, jurusan biologi memiliki laboratorium yang terdiri dari laboratorium biologi dasar, ekologi dasar, fisiologi, dan mikrobiologi.
Dalam program studi biologi terdapat pula kelompok studi seperti KPB Nektarinia. KPB atau Komunitas Pencinta Burung adalah kelompok studi yang menaungi mahasiswa yang minat pada burung yang dibentuk pada tahun 2012. Kelompok studi genom atau Generation of Microbiology and Molecular awalnya bernama DNA yang mulai berdiri pada tahun 2011. Kelompok studi ini berfokus pada mikrobiologi dan molekuler. Marine Biology Club Nudibranch merupakan salah satu kelompok studi yang fokus pada marine research yang didirikan pada tahun 2009 dan memiliki 7 kepeminatan, yaitu kepeminatan fishes reef, coral, moluska, marine natural product, mangrove, seagrass, dan ecotourism. KPP Tarsius Biologi UI Jakarta merupakan kelompok studi yang bergerak dalam bidang konservasi habitat serta satwa primata khususnya dan mamalia pada umumnya. KPP Tarsius berdiri pada 26 Februari 2008. KPP Tarsius bersama kembali dengan mahasiswa biologi sebagai wadah berjuang bersama untuk belajar menjaga, merawat, lindungi, dan memanfaatkan potensi habitat dan primata di alam liar. KPP Tarsius UIN Jakarta, satwa liar, sahabat alam. Himpunan Mahasiswa Biologi, HIMBIO, Oriza Sativa merupakan rumah kita di kampus tercinta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang didirikan di Jakarta 15 Januari 2003. Himpunan ini bersifat kekeluargaan. Edukatif, dan berada di bawah naungan DEMA Fakultas Sains dan Teknologi UIN Jakarta. Berdirinya himpunan ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi baik intern maupun ekstern secara harmonis dan dinamis, dan juga untuk meningkatkan wawasan mahasiswa biologi di bidang biologi atau dalam ilmu pengetahuan yang lainnya. Logo pada HIMBIO Oriza Sativa bermakna kitab Al-Quran sebagai pedoman himpunan, mikroskop melambangkan intelektualitas, padi melambangkan kebijaksanaan, warna biru melambangkan keluasan berpikir, bintang 3 melambangkan tridharma perguruan tinggi. Salam lestari, salam konservasi. Wah, gimana nih Sobat Gen? Udah kenal dengan Biologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta? Ada banyak sekali kelompok studi yang akan menarik dan diminati oleh teman-teman mahasiswa biologi. Nah, Biologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini memiliki visi menjadi program studi yang terkemuka dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang biologi, khususnya di biologi lingkungan yang profesional dan kepribadian Islam. Nah, Sobat Gen, selanjutnya ada satu yang tidak kalah seru dan pastinya kita tunggu-tunggu. Apa itu? Langsung aja kita saksikan bersama pengumuman finalis Lomba Karya Tulis Ilmiah. Check it out! Thank you.
Wah, para finalis LKPI tahun ini keren-keren banget ya Sobat Gen. Untuk para finalis, selamat berjuang dan sukses, tetap sportif, dan semoga kamu adalah orang yang beruntung. Oke Sobat Gen, telah kita saksikan bersama sebuah video teaser Ekologi 4.0, kegiatan yang akan dilaksanakan mulai dari 21 Agustus sampai 2 Oktober 2021 dengan rangkaian acara opening, lomba karya tulis ilmiah, webinar, dan closing yang tentunya akan diisi oleh narasumber dan bintang tamu luar biasa. Baiklah Sobat Gen, setelah ini akan ada persembahan luar biasa dan istimewa. Namun sebelum itu, saya ingin cek nih semangatnya pagi hari ini. Apakah Sobat Gen di rumah semangat atau justru saya yang ada di sini yang lebih semangat? Yuk sama-sama kita aktifkan fitur mikrofon dan video. Kita akan mulai jargon Ekologi 4.0. Bila saya bilang Ekologi 4.0, maka Sobat Gen menjawab Good Genes, Great Generation. Siap? Bagaimana? Semuanya siap? Siap. Kita coba ya. Oke. Tes, semuanya sudah siap mikrofon dan audio? Baik. Ekologi 4.0. Good Genes. Waduh, luar biasa sekali. Kita coba sekali lagi ya Sobat Gen. Ekologi 4.0. Good Genes. Green Generation. Tepuk tangan kita semua. Applause. Wah, terbukti bahwa Sobat Gen di rumah semuanya semangat. Oke, baik. Ulangi lagi. Sekali lagi ya, biar kita semangat ya. Siap. Ekologi 4.0. Good Genes. Baik, terima kasih banyak Sobat Gen. Terbukti bahwa Sobat Gen memang aktif dan semangat pada pagi hari ini. Oke, baiklah Sobat Gen. Selanjutnya adalah persembahan yang luar biasa dari teman-teman Dapur Seni. Nah, Dapur Seni ini merupakan unit kegiatan mahasiswa di lingkup Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk menggali kemampuan dan peminatan di bidang apresiasi dan kreasi seni. Baik itu berupa hal-hal yang berhubungan dengan music talent, visual arts and design, sinematografi yang disertai dengan divisi manajemen. Pastinya teman-teman dari Dapur Seni adalah teman-teman yang profesional. Penasaran dengan persembahan dari Dapur Seni? Ini dia, Dapur Seni. Dear future husband, here's a few things you need to know it. You wanna be my one and only. Oh, I'm not afraid.
Wow, gimana Sobat Gen? Keren banget kan penampilan dari teman-teman Dapur Seni? Untuk itu, mahasiswa Biologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta khususnya dapat mengasah bakat dan kemampuan tersebut. Walaupun kita berjauhan dan harus menjaga jarak demi keselamatan bersama, tapi kreativitas dan inovasi harus terus jalan. Maka dari itu, kita buktikan dengan Biologi UIN Jakarta Band. Check it out! Loving can mend the soul.
photograph. We made these memories for ourselves, with our eyes are never closing, and hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me close until your eyes meet. You won't ever be alone. And if you hurt me, that's okay, baby. Only hurt me. These are the pages you just hold me. I won't.
Baiklah Sobat Gen, gimana penampilan dari teman-teman mahasiswa biologi UIN Jakarta? Pastinya keren banget dan terbukti bahwa kita sebagai mahasiswa itu harus multitalenta dalam setiap bidang. Bukan hanya mahir dalam keilmuan, tapi juga unggul dalam keahlian. Waduh Sobat Gen, tidak terasa ya, tibalah kita di penghujung acara. Untuk itu, marilah sama-sama kita tutup acara Opening 4.0 Ekologi ini dengan doa penutup yang akan dibawakan oleh Saudara Aswir Fikriwansyah. Kami persilakan. Sebelum kita menutup acara Opening Ekologi 4.0 ini, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا وفي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سقرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والبخل والحرم وعذاب القبر اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وزدنا علما وألحقنا بالصالحين اللهم استر عيب شيخي أنا ولا تذهب بركة علمه منا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik, terima kasih kepada Saudara Aswir Fikriwansyah. Selanjutnya Sobat Gen, akan dilakukan sesi dokumentasi untuk kedua kalinya. Maka dari itu, kami himbau untuk seluruh hadirin mengaktifkan video dan siapkan senyum terbaik. Di dalam room Zoom ini ada 4 slide yang akan kami capture. Untuk itu, yuk siapkan senyum terbaik. Untuk slide 1, persiapan semuanya. 1, 2, baik, selanjutnya untuk slide 2. Senyum terbaik. 1, 2. Baik, selanjutnya untuk slide 3. Senyum terbaiknya, Sobat Gen. 1, 2. Baik, terima kasih untuk slide terakhir, slide keempat. Senyum terbaik dari Sobat Gen. 1, 2. Baik Sobat Gen, sesi dokumentasi telah usai. Terima kasih banyak. Untuk itu acara Ekologi 4.0 ini disponsori oleh PT Bintang Mono Indonesia. PT Bintang Mono Indonesia adalah perusahaan importir dan distributor alat kesehatan yang telah memiliki sertifikat Permenkes nomor 62 tahun 2017. Tentang izin edar Alkes, IVD, dan PKRT. Salah satu produk PT Bintang Mono Indonesia adalah Hilgen, merupakan produk tes COVID-19 dengan kualitas yang sangat baik, mudah digunakan, dan memiliki keakuratan hasil tes 98-100% dalam waktu 30 detik. PT Bintang Mono Indonesia telah menjalin kerjasama dengan beberapa negara maju, di antaranya USA, China, dan Jerman.
Masih banyak beberapa produk dan info nih dari PT Bintang Mono Indonesia. Nah, Sobat Gen bisa langsung cek di laman Instagramnya @bintangmonoindonesia. Baik Sobat Gen, ini dia sponsor kita pada acara Ekologi 4.0 ini. Di tengah pandemi ini kita harus terus stay safe. Salah satunya dengan tetap memastikan bahwa kita sehat dan tidak terpapar virus COVID-19 dengan melakukan rapid test yang bisa kita dapatkan dari produk PT Bintang Mono Indonesia. Maka dari itu, Sobat Gen, tetap jaga kesehatan dan pastikan terapkan protokol kesehatan. Baik Sobat Gen, mohon maaf karena ada beberapa kesalahan teknis. Saya lanjutkan, beberapa di sekitar saya ada merchandise yang menarik. Yang pertama adalah tumbler. Nah, tumbler ini bisa teman-teman gunakan untuk aktivitas sehari-hari. Karena di tengah pandemi ini, jangan sampai kita dehidrasi. Bahaya banget. Kalau dehidrasi cuma karena nggak punya tumbler, langsung aja pesen di Ekologi 4.0. Lalu di samping saya ada notebook dan tote bag berwarna putih. Kalau kata anak zaman now tuh aesthetic banget gitu. Nah, notebook ini bisa Sobat Gen gunakan untuk kuliah online. Jadi kuliah Sobat Gen bisa lebih seru ditemani oleh Ekologi 4.0. Lalu tote bag ini juga bisa Sobat Gen gunakan untuk membawa starter pack kesayangan Sobat Gen. Barang-barang ini pastinya worth it, selain harganya terjangkau, Sobat Gen dapat mendukung pemulihan ekosistem dengan lebih baik. Nah, untuk informasi lebih lanjut, silakan Sobat Gen berkunjung di Instagram kami, yaitu @ekologi.uinjkt. Jadi, stay tune for more updates ya Sobat Gen. Terima kasih atas perhatiannya kami ucapkan, dan bagi kamu para saintis muda, yuk ikuti keseruan acara Ekologi 4.0, karena akan ada narasumber dan bintang tamu luar biasa, tentunya akan banyak ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa tetap terapkan protokol dengan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Saya selaku pembawa acara dan panitia pamit undur diri. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak pakai jargon. Terima kasih banyak, Akila. Terima kasih kembali, Sobat Gen dan teman-teman yang lain.